like a best friend, but more. It's the one person in the world who knows you better than anyone else. It's the one person who knew you and accepted you and believed in you before anyone else did. And no matter what happens, you'll always love them. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial lagi cara membuat lagu intro your M ya guys. Oke, yang lagi viral juga di dalam TikTok. Oke, lagu videonya tuh kayak foto chat kita gitu, tapi memburam. Foto chat kita ngeblur. Oke, okay. Di sini saya memerlukan satu aplikasi saja, yaitu CapCut. Oke, okay, gimana tutorialnya? Tutorialnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan klik tombol loncengnya agar kalian jadi orang pertama yang mendapat aplikasi terbaru, video dari terbaru dari saya ya. Oke, okay, langsung saja. Teman-teman, kita buka dulu aplikasi CapCutnya. Oke, okay, kalau sudah begini tampilannya, kita klikin aja, klik aja proyek baru. Oke, okay, di sini kalian masukkan dulu yang satu foto kalian ya guys. Di sini saya akan tampilkan satu foto. Oke, okay, untuk yang sudah satu foto yang sudah kita pilih, dia semuanya ada 10 foto ya guys. 10 foto. Oke, okay, yang di sini kita pilih di sini yang video. Kita masukkan aja yang video chat kalian ya guys, video chat kalian yang sudah direkam. Saya sudah rekamnya ya guys. Ini ya guys, saya sudah merekamnya guys. Untuk kalau kalian bisa untuk merekam video ini nih, video kalian catatan kalian ini, kalian bisa merekam dengan aplikasi aja, dengan aplikasi X Recorder. Kalian bisa dapatkannya di Play Store maupun App Store. Oke, okay. Kalian bisa kok untuk tutorial cara-caranya kalian bisa nonton ke YouTube lainnya ya. Oke, okay. Di sini kita tambahkan aja lagi. 8 foto ya guys. Oke, teman, kita pilih dulu fotonya, ada 8 foto. Nah, oke, teman-teman, kalau sudah kalian buat yang tambahkan 8 foto tadi, jadi total semuanya 10 foto ya, ya guys. Foto 10 foto. Kalau sudah, kalian klik aja tambah tanda penawaran ini tambah. Oke, okay, kalau untuk yang ini kalau untuk di sini nih, kita atur dulu durasi per fotonya sama per videonya ya, ya teman-teman. Oke, okay, di sini kita lebarkan dulu. Oke, okay, juga pelebaran dulu. Oke, okay. Untuk yang durasi pertama ini, untuk durasi fotonya, misalnya saya buat yang untuk durasi pertamanya 2.0. Oke, untuk mengetahui durasinya, kalian bisa aja melihat aja yang durasi yang ini ya guys, yang ini nih guys, yang ada 0.3 ini. Oke, kalian langsung aja ke buat ke 2.0 ya guys. Oke, di sini. Oke, untuk video chat kita nih, yang chat udah kita rekam nih, kalian bisa membuat durasinya menjadi 16.7 ya guys.
19.7. Oke, okay, sudah 16.7 ini. Untuk durasi untuk foto selanjutnya, yang untuk foto ketiga ini, untuk yang sebelum foto yang ini durasinya 1.1 atau 1:1. 1.1 ya guys. 1.1. Oke. Okay. Untuk foto selanjutnya kalian bisa akan untuk durasi selanjutnya kalian bisa mengetahui notifikasi yang akan saya tampilkan sebentar lagi. Oke, okay? Durasinya akan saya tampilkan sebentar lagi. Oke, okay, kalian lihat saja. Oke, okay, kalau sudah kalian buat ini, kalian klik aja sembarang ya. Oke, okay, kalau sudah kalian buat yang ini nih, kita pergi ke foto pertama ini. Pergi ke foto pertama ini, kalian klik aja fotonya, kalian beri animasi, klik combo. Ah, yang di sini kalian buat aja yang di strike, yang di strike ya guys. Strike ini guys, di strike. Oke, okay, yang untuk yang video chat kita ini kalian aja, ini yang terakhir aja lah. Okay, kita pergi aja ke foto kedua ini, foto kedua ya, atau melewati yang chat kita di sebelah akhir video chat kita, kembali animasinya di strike. Distorlif dia diselang-seling gitu. Distorlif ini guys, Distorlif. Oke, untuk foto yang selanjutnya ini, foto sebelahnya seterusnya kalian buat yang distorike, yang ini distorike. Oke, kalian selang-seling aja ya guys sampai video akhir. Oke, nah oke, okay, kalau sudah masih yang distoring sama distor live-nya, oke, okay, kalian klik aja centang, kalian klik kembali ini tanda panah 3 ke kiri ini, kalian klik lagi. Oke, okay, kalau di sini kita berikan efeknya. Oke, okay, di sini yang untuk pertama ini kalian pasukan yang di kotak putihnya guys seperti ini kan. Kalian beli yang efek karena bintangnya guys, karena bintangnya efek. Kalian beli ke basis. Kalian beli yang blur yang untuk video chat saya, atau chat kalian ya. Kalian beli animasinya blur. Oke, klik aja centang. Nah, yang untuk tanda yang ungu ini kalian tampilkan aja sampai ke akhir chat, sampai ke akhir chat ini seperti ini guys. Oke, okay. Sudah, kita kembali lagi di sini, yang beli animasi masuknya kalian klik aja yang tanda kotak putih ini, klik aja, kalian beli ke sini, kalian pilih aja ke basis, kalian pilih aja yang black fade. Oke, okay. Yang untuk durasi yang ini kalian fullkan aja, kalian fullkan aja yang 0:1, kalian fullkan aja. Oke, okay, yang untuk ini sudah ini, kalian klik aja lagi yang dari kotak yang saya tanda ini, kalian klik aja yang kotak putih ini. Pembelian ini maksudnya pilih ke basis, pilih yang ke black fade lagi. Yang untuk durasinya 0,3.
Oke, kita klik aja centang. Oke, klik aja centang. Nah, untuk yang ini, untuk background capcutnya, kalian bisa hapus, kalian klik aja, kalian hapus. Oke. Tunggu. Coba dulu. Oke, sudah begini, kalian klik aja kembali. Dan untuk tambahkan audionya, kalian klik aja tambahkan audio. Kembali desktop. Oke, di sini saya sudah menyiapkan linknya di deskripsi. Kalian bisa download aja. Maaf ya kalau videonya berbeda, tapi sama juga lah lagunya. Untuk lagunya, kalau audionya berbentuk video, kalian klik aja yang desktop tadi. Belajar lagunya dengan impor suara saja. Oke, kalau sudah begini, kita lihat nih hasilnya gimana. Nah, oke, kalau sudah begini, kita paskan dulu. Oke, kalau sudah begini ya, itu hasilnya tadi ya guys. Menyimpannya kalian klik aja yang sini, tanda panah di atas ini, panah di atas. Kalian ini kalian fullkan aja, kalian untuk tingkat bingkai ini kalian klik aja ke 30. Oke, sudah kalian ekspor. Oke, kalian oke, kita tunggu aja yang loadingan ini, yang garis-garis ini sampai akhir. Oke, sini saya cepatkan aja. Nah, kalau sudah, klik aja selesai. Klik aja selesai. Oke, otomatis sudah disimpan di galeri teman-teman semua. Oke, teman-teman semua bisa cek aja gimana hasilnya. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga dan untuk yang mau buat tutorial lainnya, kalian bisa klik aja kolom komentar mau request apa. Mungkin oke, sekian tutorial dari saya. Semoga like dan silakan like, comment, and share. Oke, dan share juga ke grup sosial media kalian. Oke, dan jangan lupa juga follow IG saya ya, Muhammad Edo 21. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.